Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tatang dan teman-teman semua. Kita dari kelompok 3, saya Hardika. Di tim kami ada Mas Satria, ada Mas Vivian, dan Mas Iqbar. Kita mengangkat judul tentang Great Barrier System Innovation untuk handling aspal Indrum pada proses inventory. Case study itu bitumen plant Gresik di Pertamina Persero. Untuk dosen pengampu, Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSC, dan Dr. Dr. Andes Jani Raharjo, MSC. Jadi Pak, sedikit preview sebelum kita mendalanjut ke tentang permasalahan yang kita angkat. Jadi supply chain bisnis bitumen di Pertamina itu seperti pada gambar slide di sini, di mana bitumen itu adalah produk aspal yang didapatkan dari refinery maupun dari impor, terus kemudian didistribusikan melalui vessel atau kapal, juga ada yang proses distribusi melalui drum dan juga tracking. Di sini kita ngangkat tema tentang bitumen plant Gresik pada khususnya di drumming facility. Di sini drumming facility itu ada kegiatan penerimaan, penimbunan, fabrikasi drum dan juga penyaluran atau repacking. Kita di sini lebih ambil spesifik lagi ke penyaluran atau repacking, di mana di sini ada handling pemuatan dari lokasi produksi ke stockyard maupun dari stockyard ke truk konsumen untuk siap didistribusikan dan dijual di seluruh wilayah Indonesia. Jadi backgroundnya seperti apa? Kalau kita cek analisis problem stratification, Pak, di sini ada beberapa masalah yang timbul di bitumen plant Gresik. Masalah yang pertama yang menjadi masalah utama kalau kita stratifikasi yaitu tidak tercapainya target produksi filling untuk aspal Intrum sehingga tidak tercukupi kebutuhan konsumen. Yang kedua adanya breakdown maintenance pada beberapa operasional facility. Yang ketiga ada masalah terkait dengan storage tank dari sisi kalibrasi pengukuran dan juga dari sisi ATG. Kita coba ukur menggunakan risk analysis di mana di sini dari sisi quality operation ini potensial problem ini berpengaruh seperti apa terhadap kinerja perusahaan atau produktivitasnya dan juga terkait HSE health safety and environment. Dari situ Pak kita lakukan analisis Pareto problem dari beberapa case tadi dari empat hal yang utama tadi ternyata yang poin A yang menjadi Pareto masalah tersendiri karena nilai potensial kerugiannya cukup signifikan. Nah, setelah itu kita melakukan tahapan problem identification. Di sini kita lihat, kita cek kondisi di lapangan, ternyata productivity kita ini hanya mencapai 39,7% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan salah satunya dari forklift kita yang masih menggunakan garpu, gambarnya seperti yang ada di slide. Terus kemudian yang kedua adalahnya kapabilitas produksi kita yang di mana jarak ini juga berpengaruh, Pak. Di mana jarak penimbunan produk kita itu juga terpengaruh terhadap nilai produktiviti. Yang ketiga, dikarenakan produktivitas rendah, kita muncul permasalahan baru, yaitu terkait dengan overtime lembur pekerja untuk memenuhi target produksi. Sehingga di sini kita bisa melihat adanya opportunity for improvement-nya seperti apa, yaitu perlunya optimalisasi sistem inventory pada aspal drum, Pak, atau pada pemuatan aspal drum, baik untuk memenuhi target produksi maupun untuk pemuatan ke truknya customer. Ya, studi literatur akan jelaskan teman kami, Mas Vibian. Oke, baik. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai definisi-definisinya. Yang pertama adalah aspal, di mana aspal ini sebenarnya adalah material dari hasil distilasi minyak bumi yang penggunaannya adalah untuk perekat gitu karena sifatnya juga merekatkan biasanya gitu banyak digunakan untuk pengaspalan jalan gitu untuk merekatkan batuan-batuan untuk jalan. Nah, sedangkan forklift-nya sendiri adalah tool gitu alat untuk bongkar muat yang pada konteks ini digunakan untuk memindahkan drum-drum aspal tadi gitu. Nah, kita memilih metode design thinking gitu karena kita melihat problemnya itu ada pada product development-nya, di mana forklift yang existing itu tidak dapat mengcover untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam memindahkan drum-drum atau dalam proses transportasi dari aspal ini sendiri gitu. Boleh next, Mas? Nah, dalam fase pertama, fase empathize gitu, kita melihat bahwa identifikasi masalahnya itu terdapat pada proses
transportasi setelah filling in drum. Nah, di mana gitu kita melihat masalahnya secara lebih objektif lagi gitu. Kita lihat target filling asphalt in drum ini tidak tercapai dan biaya atau potensi kerugiannya itu sekitar 41 miliar di sini, dan itu sangat tinggi dari segi resiko, dari segi operasional gitu kan, juga itu menimbulkan gangguan operasinya cukup besar. Dari health, safety, and environment-nya juga banyak potensi negatif seperti potensi jatuh dan tumpahnya asfalt in drum yang bisa mencemari lingkungan. Nah, itu dipertegas lagi dengan target yang tidak achieve. Dalam fase kedua, ada fase define, gitu, di mana kita harus melihat sebagai point of view-nya, kita melihat problem statement-nya seperti apa, gitu. Kita menganalisa menggunakan Ishikawa diagram, gitu. Pertama adalah dari sisi alat, gitu kan, root cause-nya apa, yaitu adalah desain garpu forklift tidak sesuai. Lalu kita lihat lagi, gitu, di mana fabrikasi forklift yang jadi default-nya itu adalah made in Jepang dengan ukuran 35x100x1070 mm, gitu. Nah, dari forklift yang bentuknya itu adalah seperti garpu, gitu, itu tidak bisa meng-cover untuk mengangkat drum dengan lebih efisien dan efektif. Kita lihat dari segi materialnya juga, asphalting drum ini bentuknya cair dan panas. Nah, tetapi di sini memang handling untuk transportasinya itu sangat susah, dalam proses produksi pun tidak bisa dirubah karena memang seperti itu untuk proses pengemasannya, filling in drumnya. Nah, dari segi lingkungan kita lihat gitu, bahwa kalau jatuhnya aspal ke luar ini akan mencemari lingkungan dan susah dibersihkan. Lalu dari sisi manusia, personil juga terbatas gitu, di mana operator cuma 3 personil, helper 2 personil gitu dalam konteks penelitian yang dilakukan di bitumen Gresik ini. Nah, terus dari segi metode gitu, di mana metode yang digunakan untuk garpu tadi gitu masih memposisikan drum ini di atas garpunya gitu, dan kecepatan forklift pun terbatas karena permasalahan-permasalahan yang lain tadi gitu. Nah, oke, boleh next lagi. Oke, dalam proses ideation boleh dijelaskan? Ya, terima kasih Mas Pipian. Nah, dari fase ideation ini kita perlu membentuk dan membuat sebuah ide gitu ya. Jadi ini dimulai dari pertama membuat desain dan proses modifikasi. Kita merancang beberapa alternatif perbaikan. Contohnya di sini melakukan pembelian grabber system atau melakukan desain dan modifikasi sendiri. Kemudian dari alternatif tersebut kita bisa membuat solusi perbaikannya. Di sini dilakukan pelaksanaan desain dan modifikasi sendiri untuk efisiensi biaya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait implementasi dan estimasi, dilakukan hal yang sama, membuat alternatif perbaikan, kemudian solusi perbaikan. Nah, yang ketiga untuk meminimalisir tumpahan aspal, dan yang berikutnya untuk standarisasi dan training operator. Nah, kita juga memperhatikan aspek QCDSEM-nya dari sisi quality. Tentu saja harus dapat mengangkut 4 buah drum sekali pengangkutan. Kemudian dari sisi cost, optimasi biaya operasi dengan desain dan modifikasi sendiri. Kemudian dari sisi delivery, meningkatkan filling dan pemuatan ke customer. Dari sisi safety, tidak ada insiden, environment tidak ada pencemaran, dan dari sisi moral, meningkatkan produktivitas dan kepercayaan diri. Next. Nah, dari empat why yang sudah di jabarkan sebelumnya, kita akan membuat rencana perbaikan dengan menggunakan analisis 5W dan 2H. Nah, di sini ditambahkan what, where, when, who, how, and how many, and how much. Jadi dari sisi contoh yang pertama dari sisi what, itu kita perlu membuat apa desain dan kalkulasi perhitungan modifikasinya. Kemudian untuk where semuanya sama, itu ya dilakukan di bitumen plan Gresik. When-nya dilakukan pada bulan-bulan yang sudah ditetapkan sesuai jadwal. Who dikerjakan oleh masing-masing personil, bagaimana how-nya. Ini untuk yang tahapan desain dan proses modifikasi, yang pertama dilakukan studi analisis desain perhitungan mekanis sistem grabber, dan nantinya kita akan menghasilkan 3 unit forklift konvensional. Next, Mas. Nah, ini dari yang sudah dilakukan tadi, diperoleh gambar desain ya dari
Grabber Design Modification. Kemudian di sana terlihat ada gambar yang teknis, mungkin ini hanya sebagian kecil saja dari gambar desainnya yang kami tampilkan. Kemudian dalam implementasinya dibuat head gitu ya, head dan juga ada carriage mount di situ. Oke, 5 menit lagi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi di tahapan terakhir kita menggunakan metode design thinking. Setelah kita dapatkan model dari prototyping, lalu tahap terakhir kita melakukan testing. Di mana sebelum dilakukan testing, kita melakukan uji kelayakan operasi ya untuk forklift karena kita melakukan modifikasi terutama berdasarkan berat beban grabber pada masing-masing forklift. Jadi dari tiga forklift unit kita variasikan untuk pengetesan beban mulai dari 1, 2, 3 sampai 4 grabber didapatkan hasil bahwa berat total masih sesuai untuk operasi. Lalu selanjutnya dilakukan pengujian performa pada forklift dengan variasi tipe carriage. Jadi kita membandingkan rata-rata waktu tempuh dari pengangkutan drum aspal dibandingkan dengan tipe carriage fork atau yang konvensional dengan grabber 1 drum, pengangkutan 1 drum, 2 drum, sampai 4 drum. Lalu setelah dilakukan pengujian, didapatkan kesimpulan waktu yang ya relatif sama, namun yang menjadi keuntungan atau hasil yang signifikan dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan produksi di area stock yard yang jarak dekat, di mana hasilnya bisa 4 kali lipat untuk produksi menjadi dari sebelumnya 39,7% sekarang mencapai ke 158%. Next. Jadi berdasarkan pengujian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan quality, poin pertama, di mana sekarang untuk produksi kita dapat lakukan handling 2 kali lipat dengan forklift, lalu dapatkan hasil pada pengangkutan jarak pendek 4 kali lebih besar. Lalu secara cost dibandingkan kita membeli untuk produk grabber dari manufaktur itu kita dapatkan efisiensi sekian 306 juta bila dibandingkan dengan modifikasi, juga termasuk yang jelas mengurangi cost produksi. Secara delivery ya, sistem grabber produksi filling jadi lebih cepat dan optimal. Dari sisi safety dan environment, sistem handling ini lebih aman ya, sehingga dapat meminimalisir drum jatuh atau tumpahnya aspal drum. Lalu secara moral, pelayanan customer dapat dilakukan lebih cepat, sehingga saran untuk perbaikan selanjutnya adalah dilakukan pengujian dan improvement untuk modeling, prototyping, dan testing dengan grabber 5 drum. Juga selanjutnya selain digunakan di bisnis bitumen, kedepannya sistem grabber ini juga dapat dimanfaatkan untuk handling drum lubrikan. Oke. Berikut daftar pustaka menjadi referensi kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi catatan saya. Pertanyaan pertama, yang bekerja di PT Pertamina ini siapa? Saya, Pak. Mas Dika. Hardika. Saya, Pak. Hardika, Pak. Ya, okay. Kebetulan unit bisnis bitumen ini di bawah ini, Pak, di bawah ya, proses bisnis kita, Pak. Oke, baik. Satu catatan saya, ini tentu nanti mungkin akan relevan kalau Anda menyiapkan tesis ya. Jadi usahakan jangan menulis dalam bahasa Inggris. Ya. Kecuali kalau tesismu nanti bahasa Inggris. Ya, jadi jangan, karena nanti ya, di tesis itu kan diseminarkan ya. Jadi jangan misalnya presentasi bahannya bahasa Inggris, tapi isinya sebenarnya bahasa Indonesia. Jangan. Ya, nanti di,
dimarahi oleh dosen pengujimu. Gitu ya. Mas Dodi mau bertanya? Izin Pak Tatang, saya tertarik ya. Secara teknisnya akan saya tanya, bukan dari konten dari papernya Pak Tatang ya. Oke, baik, nanti. Mau sekarang? Iya, sekarang ini Pak Tatang. Oke, silakan. Menanyakannya ke kelompok ini Pak Tatang. Iya. Tadi saya pernah juga melakukan hal ini Pak Hardika, terutama untuk lubrikan ya, lubrikan Caterpillar Oil. Itu sekali grab itu memang dua masih kapasitasnya. Nah, yang ya, pertama betul, sekali grab ini yang sudah berjalan di ini kan sekali empat ya Pak Wardika ya. Saat ini itu ini empat, saat ini empat. Itu vertikal atau horizontal ya Pak ya, secara penyusunan saat dia nge-grab si drumnya ini. Untuk drumnya kondisi vertikal Pak. Berarti vertikal dua-dua ya Pak, dua-dua ya. Dodi itu di apa namanya dalam bawahnya itu dia vertikal baris gitu, tapi grabbingnya itu dia juga dari atas gitu Pak. Vertikal. Iya kalau masing-masing. Itu paham, maksudnya dia akan ngegrab di masing-masing apa di masing-masing drumnya, drumnya kan. Berarti kan secara horizontal kayak nyusun empat di grab langsung dibawa di loading gitu ya Pak Rika ya. Iya. Jadi bukan dua-dua ya. Enggak, Pak. Jadi sistemnya itu menggunakan sistem gravitasi juga. Okay. Karena aspal ini kan beratnya 155 kilo ya. Jadi di situ ada head penyangganya di bawah. Jadi ketika didorong, di atas itu sudah ada capit yang otomatis dia akan turun. Dan memanfaatkan gravitasinya si drum ini, itu bisa dilakukan pengangkatan. Nah, drum untuk bitumen itu 155 kg. Kalau hitungan sementara dengan forklift kapasitas 2,5, itu saat ini kita coba di 4, tapi memungkinkan juga sebenarnya kalau analisa berat bisa ke 5 gitu ya. Tapi saat ini masih 4 dan nanti mungkin ke depan bisa di push. Sekali angkat dengan kapasitas forklift 2,5 ton, Pak Rika. Ya, betul. Memungkinkan juga sebenarnya 5. Jadi secara safety load-nya masih masuk ya? Nah, kan pasti ada jadi kapasitas itu. Ya, makanya jadi saran, Pak. Memang berbeda case-nya dengan lubrikan, Pak. Kalau pelumas itu drumnya itu kapasitas sama produknya itu 200 kg, Pak. Jadi ada ya, selisih betul. Memang. Lubrikan 200 kg. Nah, diameternya juga berbeda, Pak. Kalau lubrikan itu diameternya hampir dua cukup signifikan ya, diameternya lebih besar dibandingkan. Oke, Pak. Jadi tadi ada inisiatif untuk bisa menambah sekali angkat one lift itu 5 drum dengan jadinya totalnya itu sampai 1650 tadi saya hitung Pak ya. Kan 1160 kalau 4 drum, kalau ini jadi 1300-an. Dan secara safety load-nya untuk kapasitas forklift 2,5 ton masih safety gitu Pak Andri ya. Ya masih. Oke. Okay. Sip. Terima kasih Pak Argan kelompoknya. Terima kasih Pak Tang, saya menanyakan teknis saja Pak. Baik, Mas Sunarko. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Jadi, mungkin ini salah satu hal yang positif, ya, inovasi di tempatnya Mas Hardika, ya, di Pertamina. Kalau saya tadi baca di slide-nya itu kan penerapan untuk inovasi ini untuk yang jarak pendek, Mas Hardika, ya. Jadi, ada peningkatan besar 4 kali lipat dari sistem yang konvensional menjadi sistem grabber tadi. Apakah nanti ke depannya untuk yang jarak menengah sama jarak yang panjang itu juga akan dilakukan inovasi seperti ini, dan apakah nanti selain di unit-unitnya, di unit Gresik ini akan diterapkan di seluruh unit-unit Pertamina yang punya proses bisnis yang sama. Demikian Mas Dika, terima kasih. Terima kasih Pak, saya nambahkan nanti teman-teman mungkin bisa nambahkan. Ini untuk memang jarak pendek signifikan sekali Pak, karena sebenarnya inventory ini pengaruhnya walaupun sebenarnya valuasi atau improvement yang dilakukan tidak begitu signifikan besar, tapi impact-nya besar Pak terhadap penjualan, di mana kita bisa capai target penjualan aspal kita ke customer. Yang awalnya truknya ngantri dua-dua, ini empat langsung bisa dilayani sekaligus. Terus yang kedua untuk jarak menengah nanti akan potensinya mungkin kan Pak, tapi harus dilakukan modifikasi yang lainnya. Mungkin bisa di
tambahkan conveyor system untuk jarak yang menengah dan lain sebagainya. Karena kan drum ini diambil dari conveyor system, Pak. Dari conveyor system diambil, diangkut ke truk atau diangkut ke stockyard yang jaraknya lebih pendek. Nah, untuk jarak menengah nanti untuk perbaikannya memungkinkan juga dikombinasi dengan penambahan conveyor system untuk jarak yang lebih jauh sehingga produktivitasnya bisa naik. Atau memungkinkan juga ditambah dengan forklift dan grabber yang tadi tambahan kapasitasnya jadi 5. Tinggal kita hitung mana yang lebih efisien dan mana yang lebih profitable. Itu sih, Pak. Terus, apakah bisa diimplementasikan? Memungkinkan, Pak, karena sekarang unit bisnis Cilacap juga mulai pakai ini. Karena kalau Pertamina yang ada pabrik aspalnya ini kan cuma ada 2 ya di Indonesia, ya di Gresik sama di Cilacap, Jawa Tengah. Ini Cilacap juga sudah mulai menggunakan grabber. Demikian, Pak Narko. Terima kasih, Mas Dika. Oke, baik. Muhammad Ziaur Rahman. Ya Pak, terima kasih Pak Tatang. Izin Pak, ini terkait metode lagi nih Pak. Nah sebenarnya ini design thinking ini apakah bisa menjadi metode ilmiah secara keseluruhan atau sebenarnya design thinking ini hanya sebagai pendukung metode lain dari kualitatif maupun kuantitatif. Nah, mungkin itu Pak Ardika pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Mas Bian atau Mas Satria. Oh boleh, aku coba nanti dilengkapin sama teman-teman. Jadi merujuk dari apa yang sudah disampaikan Pak Tatang di awal, Mas Zia gitu, mungkin design thinking ini bisa menjadi screening di awal dan metode untuk menggali masalahnya terlebih dahulu. Seperti yang tadi mungkin Pak Tatang coba jelaskan mengenai BMC untuk memodeling bisnisnya dulu. Nah, setelah itu kita bisa gali datanya lebih banyak, gitu. Kita bisa olah datanya lebih banyak, mungkin pada fase prototyping tadi ya, gitu. Misalnya berapa yang berhasil, gitu kan, dengan ukuran-ukuran seperti apa yang berhasil, data-data dari secara kuantitatif yang di situ bisa diolah. Nah, mungkin boleh ditambahkan nih sama teman-teman yang lain nih. Ya, untuk penggunaan, mungkin saya izin menambahkan, ya sebenarnya kalau secara riset di awal memang penggunaan metode mau kualitatif ataupun kuantitatif bisa sebenarnya. Jadi misalkan di emphasize di awal kita pakai metode riset kualitatif seperti interview atau memang, tapi sebenarnya case-nya setelah dari interview seperti tadi yang disampaikan Mas Ardika, kita juga dibandingkan kualitatif di paretokan sebenarnya. Itu sih kalau secara metode sebenarnya. Artinya ini bisa jadi satu apa menjadi metode ilmiah ya, bukan sebagai pendukung, bukan sebagai hanya pendukung saja Mas ya untuk design thinking. Oh iya, jadi design thinking itu metode ilmiah. Oh iya. Dicetuskan awal mula oleh Tim Brown ya dari Stanford sebetulnya. Jadi tapi munculnya pertama kali di Harvard Business Review. Kemudian dikembangkan oleh grup IDEO di Stanford itu. Itu kenapa desain disebut desain itu karena cara berpikir orang desain, tapi tidak berarti desain visual ya, bukan. Bagaimana desainer itu berpikir, kira-kira begitu sebetulnya. Jadi ini adalah pendekatan berinovasi yang user center. Jadi kita menempatkan pengguna sebagai titik sentral, sebetulnya yang dibutuhkan apa sih gitu kan. Nah biasanya design thinking ini dikombinasi dengan metode-metode teknis lain. Dia bisa diterapkan misalnya dalam rangka mengembangkan produk baru atau jasa layanan baru. Nah itu biasanya dikombinasi apakah dengan TFD atau VPC dan sebagainya. Kemudian tadi ada apakah kuantitatif atau kualitatif tergantung penelitiannya. Ya, jadi ada bagian-bagian yang ditekankan secara kualitatif. Sehingga biasanya di dalam design thinking kita harus clear. Siapa sih stakeholder yang terlibat? Nah ini mungkin juga masukan bagi kelompok ini. Karena dalam project class-nya kan tidak dispesifikan. Siapa yang terlibat? Bagaimana profiling-nya? Biasanya di dalam design thinking itu dibikin dalam bentuk persona gitu ya. Jadi itu memang tidak bisa merepresentasikan secara keseluruhan ya, tetapi paling tidak kita bisa mengidentifikasi sebetulnya
siapa yang terlibat dalam proses perbaikan atau inovasi sistem Grabber ini. Itu ada gitu ya caranya. Kalau mau kuantitatif bisa juga misalnya dengan metode statistik. Ya, bisa mencari pendapat dari berapa orang yang menggunakan dan sebagainya. Jadi sebenarnya relatif fleksibel design thinking. Ketangkap? Tangkap, Pak. Terima kasih, Pak, atas pencerahannya, Pak. Ya, sama. Oke, nah, masukan ini secara cepat saja. Sebenarnya gagasannya udah bagus ya. Nanti mungkin saja kalau dikembangkan ke tesis itu perlu diperbaiki cara mengilustrasikan supply chain management gitu supaya lebih sistematis. Kemudian biasanya di latar belakang itu harus ditekankan sebetulnya urgensi topik ini apa. Nah, dari ceritanya sih bagus, tapi tidak saya lihat di dalam uraian tertulisnya. Kenapa sih menjadi sebuah hal yang urgen ini? Ya, itu harusnya diungkapkan sebelum ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah atau problem formulation itu untuk menata sebetulnya poin penting masalah yang ingin dipecahkan apa. Jadi harus clear di situ ya. Kemudian berdasarkan rumusan masalah itu, maka dirumuskan tujuan penelitiannya apa. Gitu. Misalnya kalau ada tiga, sebutkan tiga. Masing-masing jelas metodenya. Oh, tujuan pertama apa? Dengan cara apa atau metode apa? Tujuan kedua apa? Dengan cara apa dan seterusnya. Sehingga clear, mudah kita mencernanya. Yang susah-susahnya ada di tim Anda. Tapi audiens itu dibuat mudah. Oh, begitu yang dikerjakan oleh kelompok tiga. Gitu loh. Ya. Nah, jangan lupa kalau menggunakan design thinking, yang sering dilupakan adalah karena ini banyak menggunakan pendekatan kualitatif, orang itu melupakan bagaimana cara memvalidasi. Karena dari kebutuhan akademis perlu itu. Apakah Anda menggunakan penelitian kuantitatif atau kualitatif harus ada. Gitu ya. Jadi, nah, tentu bukan di mata kuliah ini ya, biasanya di semester depan Anda belajar tesis metodologi itu tanya kepada dosennya bagaimana cara melakukan validasi kalau penelitian itu kualitatif. Bukan untuk mengetes loh ya, supaya Anda belajar mesin. Gitu ya. Oke, baik, kemudian Pak. Kemudian karena Anda nanti di manajemen teknologi, biasanya nanti di dalam tesis itu harus dibahas implikasi manajerialnya. Tadi Mas Dodi kan bertanyanya teknis ya, sangat teknis. Itu penting, tetapi bagi kita lebih penting lagi paham apa implikasi manajerial. Gitu ya. Apa sih implikasi manajemennya? Siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya.